Persija Jakarta menggulir internal game antar pemain untuk mempersiapkan mental mereka guna menghadapi lanjutan Liga 1 musim 2020. Semua pemain yang tergabung dibagi menjadi dua tim dan harus saling berhadapan. Pada internal game ini sendiri, semua pemain lokal Persija Jakarta sudah bergabung, termasuk Oswaldo Hai. Namun para pemain asing Persija Jakarta terlihat belum bergabung bersama skuad Macan Kemayoran. Di dalam internal game ini sendiri, Oswaldo Hai mampu mencetak hat-trick bagi tim hitam. Ini adalah angin segar bagi kubu Persija Jakarta. Pasalnya, melalui 3 gol yang diciptakan Oswaldo Hai, membuktikan lini serang Persija Jakarta siap menghadapi laga-laga Liga 1 mendatang. Dua pemain muda asal Brasil pun ikut bergabung pada internal game yang dilakukan oleh tim pelatih Persija Jakarta. Lagi dan lagi, Thiago Apolinario menjadi sorotan pada laga ini dibandingkan rekan satu timnya. Thiago Apolinario mampu bermain dengan tenang, dan pada suatu waktu, ia mampu menunjukkan kelasnya dengan menggocek Heri Susanto. Meskipun gocekannya gagal dan berujung lemparan ke dalam. Gimana pendapatmu, Jack, tentang permainan Thiago Apolinario? Tulis di kolom komentar ya. Ya, sudah selesai kan video dari Ruang Football? Nah, mau tahu informasi berikutnya? Jangan lupa untuk klik subscribe di Ruang Football.